Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bodo amat dengan Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin. Anas Urbaningrum merupakan ex-ketua umum Partai Demokrat 10 tahun-tahun lalu, tersandung kasus korupsi hambalang dan kasus pencucian uang. Dia jalani 10 tahun pidana penjara di lapas Sukamiskin dan akan bebas pada 11 April 2023. AHY sempat tertawa saat mendapat pertanyaan tersebut dari wartawan, kemudian ia menjawab singkat, ribuan orang akan mengepung lapas Sukamiskin untuk menyambut Anas Urbaningrum bebas pada 11 April 2023. Kepala lapas Sukamiskin, Kunrat Kasmiri, mengatakan, dari informasi yang diterimanya, bakal 1.000 hingga 2.000 massa yang menjemput ke lapas Sukamiskin. Menurutnya, penyambutan dilakukan di luar lapas Sukamiskin. Sehingga, pihaknya tidak berurusan dengan para pendukung tersebut, pengawalan massa pendukung Anas Urbaningrum akan dilakukan oleh Polda Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!